Memes Prameswari menjadi wanita pertama yang diisukan berpacaran dengan Billy Syahputra pasca putus dengan Amanda Manopo. Sebelumnya Memes Prameswari tidak terlalu bermasalah dengan kabar hubungannya dengan Billy Syahputra selama penggemarnya masih asik. Akan tetapi semakin lama Memes Prameswari mendapatkan hujatan dari netizen di media sosial soal isu berpacaran dengan Billy Syahputra. Tentu mereka adalah yang disebut haters atau pembenci yang akhirnya membuli Memes Prameswari. Bahkan saat ditanya hal paling menakutkan adalah Memes Prameswari mendapatkan berbagai ancaman termasuk akan ada yang mendatangi rumahnya. Memes Prameswari masih merasa tenang karena belum banyak yang mengetahui alamat rumah tinggalnya. Hal ini diungkapkan Memes Prameswari dalam YouTube liputan Kepo pada Kamis, tanggal 27 Mei tahun 2021. Ada yang mau nyamperin atau apa gitu? Kata Memes Prameswari, seperti dikutip dari YouTube liputan Kepo. Tapi untung gak ada yang tahu alamat aku, ujar Memes Prameswari. Memes Prameswari masih dibuat heran dengan sikap netizen. Kadang yang gak ada hubungan sama aku disangkut pautkan, tambahnya. Memes Prameswari juga mengungkapkan cara ia menanggapi netizen dalam memberikan komentar tentang dirinya. Termasuk salah satu cara menghadapi komentar yang berlebihan dan negatif, Memes Prameswari tidak segan untuk memblokir akun netizen tersebut. Kalau masih ada komentar dan masukan baik buat aku terima buat introspeksi diri, ucap Memes Prameswari. Tapi kalau sudah parah dan sampai ngancam, ngomong kasar, aku blok, tambahnya.